Christopher dan Edgar sedang bekerja di jalan hari ini. Christopher butuh Edgar untuk menggali lubang di sana. Edgar, apa kau siap menggali lubang? Edgar, apa yang kau lakukan? Edgar, hentikan. Itu bukan tempat yang tepat. Christopher, hati-hati. Edgar, kenapa tak menggali lubang di tempat yang tepat? Kau seharusnya mendengar Christopher. Christopher butuh bantuan, Edgar. Pergi panggil mobil patrol. Mobil patrol, Edgar menggali lubang di tempat yang salah dan Christopher jatuh. Bisa membantu Christopher sebelum dia terjebak? Hector, bisa pergi cari Amber? Kita mungkin butuh bantuannya. Hai, Amber. Mobil patrol butuh bantuanmu. Christopher jatuh ke lubang. Terima kasih, Amber. Jangan khawatir kalian berdua, mobil patrol akan mengeluarkan Christopher dari lubang sebelum beton itu mengeras. Ide bagus, Matt. Kau harus letakkan kerucut di depan lubang agar mobil lain tak jatuh. Terima kasih, Matt. Frank, roda Christopher terjebak di beton basah. Bisa kau cuci betonnya sebelum mengeras? Kerja bagus, Frank. Sekarang Christopher bisa menggerakkan rodanya. Apa itu, Christopher? Kau masih tak bisa keluar dari lubang. Hector, bisa kau angkat Christopher dengan derek magnetmu? Kerja bagus, Hector. Bagaimana perasaanmu, Christopher? Ini, biarkan Amber memperbaikimu. Ini dia, Christopher. Bagus seperti baru. Apa itu, Edgar? Oh, kau meminta maaf pada Christopher. Kau menyesal tak mendengarkannya dan menggali lubang di tempat yang salah. Bagaimana menurutmu, Christopher?
kau menerima permintaan maaf Edgar? Hebat, Christopher. Kerja bagus mobil patrol, sekarang Christopher dan Edgar dapat selesaikan pekerjaan mereka. Terima kasih sekali lagi, teman-teman. Hei Hela, ini pastinya hari yang menyenangkan untuk jalan-jalan pesawat, ya? Oh, dan lihat itu ada Ben di ladang. Oh? Apa kau menikmati segarnya mentari pagi juga, Ben? Ya ampun, Hela. Suara bising apa itu? Oh, tidak. Hela? Oh? Ya ampun, Ben. Kita harus mencari bantuan. Bisakah kau membunyikan alarm mobil patrol? Terima kasih, Ben. Bertahanlah, Hela. Bantuan segera datang. Matt, Frank, Hector, maksudku anjing patrol. Aku lupa ini hari anak anjing. Baiklah, lebih baik segera bekerja para anjing-anjing lucu. Hela sehelikopter tersesat arus di sungai. Apa kalian bisa menolongnya? Matt, coba kau langsung menuju muara tempat sungai bertemu lautan, biar kita bisa menemukannya sebelum dia ada dalam bahaya sesungguhnya. Frank dan Hector, Ben bisa menunjukkan keberadaan Hela sekarang pada kalian. Ayo berangkat. Aku sangat berharap Hela belum terlalu jauh hanyut di sungai. Kerja bagus, Matt. Kau cepat sampai di sini. Kita hampir di ujung sungai. Jadi bisa terus mengawasi Hela. Oh, tidak. Matt, itu ada air terjun. Jika Frank dan Hector tidak bisa menghentikan Hela, kita tamat. Jangan cemas, Hela. Frank dan Hector di sini untuk menolong. Hector, kau bisa memikirkan cara menghentikan Hela? Arusnya deras sekali, Hector. Kerja bagus telah melambatkan Hela. Tapi kita harus menghentikannya sebelum mencapai air terjun. Frank, apa ada ide lain yang belum terpikirkan? Itu ide hebat, Frank. Tanggamu akan menutupi jalur Hela dan menghentikannya dari masuk ke air terjun. Semoga itu berhasil. Dia hampir sampai. Ya, bekerja, Frank. Hela, kau telah diselamatkan mobil patrol. Jangan cemas, Matt. Hela aman sekarang. Hector, apa kau mau menarik Hela keluar sungai agar aman sekarang? Lihat, itu Ben. Semuanya oke sekarang. Kau bisa tenang. Itu usulan yang sangat bagus, Ben. Hector, Ben menawarkan untuk menderek Hela kembali ke sisi arus yang aman. Karena kau dan Frank telah menyelamatkannya dari air terjun. Baik, Hela.
Ben akan menderekmu kembali ke atas. Dan kita bisa memperbaiki sayap itu di bengkel. Terima kasih buat bantuan hari ini semuanya. Sampai bertemu lagi. Bayi Matt, bayi Jeremy, apa yang kau lakukan malam ini? Ini malam Natal, kau harus tidur pulang. Ya, seharusnya begitu. Santa tak akan datang sampai para bayi tidur. Oke, apa yang lucu ini? Hey, apa itu? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kalian menyiapkan jebakan untuk Santa dan kalian menangkapnya. Oh, anak-anak, itu tidak terdengar seperti Santa. Oh, tidak. Hela, kau masuk ke jebakan Santa. Kau baik saja. Kau baik saja, tapi kau tidak bisa keluar. Baiklah, anak-anak. Kalian sudah membuat cukup masalah. Panggil mobil patrol sekarang juga. Hai teman-teman. Anak-anak membuat jebakan buat Santa. Dan kau tahu, tidak-tidak, mereka tidak menangkap Santa. Tapi mereka telah menangkap Hela si helikopter. Dan sekarang dia terjebak dan tidak bisa lepas. Kau bisa membantu mobil patrol? Oke, anak-anak, tunjukkan di mana Hela berada. Di sanalah dia. Kau akan baik-baik saja, Hela. Hector akan membantu melepaskan jebakan itu. Oh tidak, jebakannya terlalu berat bagi Hector untuk diangkat sendiri. Mobilnya mau bapaknya, bapak. Mungkin kau bisa mengeluarkan jebakannya dari atap. Itu ide bagus, Matt. Tapi akan lebih mudah jika atapnya licin. Oh, baik. Frank bisa menangani atapnya dan akan membeku jadi es. Lalu jebakannya dapat meluncur pergi. Ayo penuhi, Frank. Bagusnya malam ini dingin sekali. Oke, Hector, coba lagi. Masih terlalu berat. Bayi Matt, kau mau kemana? Oh, kau menemukan tali? Hector bisa mengikat tali ke jebakannya dan Frank dan Matt bisa membantunya. Ide hebat, Bayi Matt. Oke, Hector, ikat mereka pada jebakannya. Bagus. Sekarang, Frank dan Matt bersiaplah untuk menarik. Satu, dua, tiga.
dia bergerak. Oke teman-teman, berhenti menarik. Kerja hebat. Kau baik-baik saja, Hela? Kau pikir itu tadi lucu? Baiklah, bagus itu. Karena Matt pikir itu sama sekali tidak lucu. Kalian harus meminta maaf pada Hela, anak-anak. Dan semua harus pergi tidur. Ini malam Natal. Hector, kau pikir Hela butuh menghangatkan diri? Dengan coklat panas? Oh, bareng kau, aku rasa Hela setuju. Bersenang-senanglah kalian berdua dan semoga Natalmu menyenangkan. Mobil Patrol. Hai Carlo, lagi ngirim? Hai Tyler, itu bukan milikmu. Oh tidak Carlo, dia mencuri pizza darimu. Cepat, panggil mobil patrol. Hai teman-teman, aku punya kasus. Tyler si nakal mencuri pizza Carlo. Bisa kau menolong? Ayo, jika kita cepat, kau bisa menangkapnya sebelum dia memakannya. Lewat sini, kawan. Bagaimana cara menemukan Tyler? Dia melaju cepat. Oh, lihat. Jejak topinya. Pintar. Hector bisa ikuti jejak topping untuk temukan Tyler. Frank, bisakah kau ikuti di belakang dan gunakan selang untuk bersihkan topping ini? Cepat, kawan. Dia berusaha meninggalkan kota. Kau harus hentikan sebelum kabur. Hmm.
Kau berhasil. Kau ditahan karena mencuri Tyler. Hai Carlo, para geng mendapatkan pizzamu kembali. Kerja bagus, tim. Kau menyelamatkan hari ini. Dan Carlo memberi kalian hadiah traktir. Dan terima kasih atas semua bantuanmu hari ini, Tom. Kami tidak akan selesaikan ini jika kau tidak menelpon mobil patrol. Dadah, sampai jumpa lagi. Come on.